Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ASKDV. Kali ini kita akan membahas Consina Outlander nih. Ini dia nih, Consina Outlander. Ini adalah salah satu carrier Consina yang lumayan besar. Kapasitasnya 60 liter dan back systemnya ada jaringnya. Nah, ini seperti ini back system. Nanti coba kita akan ngebahas detailnya seperti apa aja. Nah, ini dia nih Consina Outlander. Jadi Consina Outlander itu ukurannya 60 liter dan fitur-fiturnya banyak nih. Coba kita cek detail per detailnya dari bagian depan dulu. Nah, bagian depan dia ada slot di sini nih. Ada slot di sini. Ini bisa buat apa ya, mungkin ya matras kali, matras lipat atau matras apa namanya, matras foil kayaknya masuk kali di sini. Terus ini juga ada space ruangan juga, sleeping di bagian depan. Terus sampingnya biasa seperti biasa, samping ada buat pouch air atau matras sebagainya. Terus ada sleepingnya lagi nih sampingnya, kita lihat ada sleeping di dalam sini, jadi bisa buat sleeping. Terus samping sini juga sama, ada sleeping juga di sini. Di sini carrier ini agak susah didiriin karena memang bawahnya itu nggak lurus ya, atau nggak rata, dia agak melengkung. Nah, jadi kelihatan agak melengkung. Dan di sini juga bisa dibuka nih, di bagian sini bisa dibuka. Coba kita lihat. Di sini dia bisa dibuka. Nah, dia bisa dibuka nih. Jadi kayak koper. Namanya apa ya? Kayak koper gitu lah. Bisa dibuka dari sininya. Nah, kita langsung bisa ngeliat ke dalamnya. Gitu, ini Outlander. Terus di sini bawahnya nih, ini tempat rain cover, tapi untuk Outlander sih belum dapat rain cover. Nggak seperti Explorer. Untuk Outlander untuk saat ini belum dapat rain cover. Nah, terus di sini ada tempat untuk water bladder, dan di bagian atas bisa dilihat bagian atas ini juga terlihat, atau ada space untuk naruh barang di sini atas. Terus langsung kalau bagian utama sih langsung utamanya. Nah, ini dalamnya utama langsung blong sono, jadi memang nggak ada sekat di sininya, nggak ada sekat ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih agak mirip kayak Tarebi, tapi kalau Tarebi kan nggak bisa dibuka dari sini, nggak bisa buka dari atas atau dari depan. Kalau misalnya ini bisa dibuka nih. Terus untuk bagian atas biasanya kan bisa dilepas untuk jadiin body pack, tapi ini bisa juga nih. Di atasnya ini bisa jadiin body pack, jadi benar-benar body pack atasnya ini bisa jadiin body pack. Jadi kalau pas summit bisa digunain untuk jadi body pack. Nah, jadiin body pack. Nah, ini tali untuk body packnya, bisa jadiin body pack. Consina Outlander. Untuk harganya sendiri Consina Outlander ini harganya Rp675.000. Ini Rp675.000 harga konsinanya. Seluruh Indonesia mungkin harganya sama, tapi kalau untuk Papua dan yang jauh-jauh banget ya nggak mesti sih. Jadi untuk base systemnya, nah ini dia. Dia mirip sama Consina Centurion. Mirip Consina Centurion, cuma untuk ukurannya dia lebih besar, kan 60 liter, dan memang bisa di up to gede, dan back systemnya belum bisa disetting, jadi back systemnya dia statis atau memang udah segitu aja. Tapi sih ya lumayan sih, ini kapasitasnya lumayan besar, 60 liter, 60 liternya juga lumayan besar. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen naik gunung ya, ini salah satu carrier alternatif dengan harga yang lumayan terjangkau, dengan harga 600 ribuan, tapi
dapat carrier yang seperti ini dari Consina. Consina memang ya harganya agak terjangkau ya, lebih apa namanya, kualitasnya udah lumayan lah, udah rekomendasi lah kalau buat apa namanya pendaki-pendaki yang minim budget atau yang ya nyari yang nggak terlalu mahal. Nah ini salah satunya nih. Coba sebentar kita lihat. Untuk warnanya sendiri, Consina Outlander ini ada warna ini apa ini, hitam abu-abu atau lebih ke abu-abu motif hitam. Terus ada warna toska, terus ada warna biru, terus ada warna hitam dan warna merah. Nah ini buat teman-teman yang pengen order Consina Outlander ini bisa cek di deskripsi di bawah, di IG-nya ASKADV, di Bukalapak ASKADV juga, di Tokopedia ASK Adventure, terus di Shopee juga ada ASKADV. Jadi ya cukup sekian video tentang Consina Outlander. Consina Outlander 60 liter dan seperti ini dia penampakannya. Salah satu carrier rekomendasi lah untuk dengan harga yang terjangkau, belum sampai sejutaan, harga 675-an. 675 benar ya? Ya, betul, 675.000. Kelihatan? Nah, ini dia 675.000. Dan kualitasnya juga udah lumayan. Jadi ini adalah salah satu carry rekomendasi Consina yang lumayan besar tapi harganya lumayan terjangkau. Mungkin cukup sekian tentang video Consina Outlander ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.